hadiah dari Allah itu bukan hanya sekedar diberi keturunan aja. Maksud kamu apa? Menahan saya di tempat busuk dan bau seperti ini? Tapi dikasih istri sebaik kamu. Seseorang datang dari Singapura kemari untuk mengobati kamu sih. Ya Allah, semoga istri aku bisa sembuh secepatnya. Semoga ini adalah awal kesembuhan untuk kamu. Nah, tentunya makin penasaran kan dengan kelanjutan Tajuk Cinta tanggal 14 Juni 2023 pada hari Rabu ini. Dan di sini sepertinya Syifa akan kedatangan dokter dari Singapura yang akan berusaha untuk menyembuhkan Syifa. Ya, semoga saja Syifa akan benar-benar sembuh dan semoga saja dokternya dokter beneran ya, bukan dokter gadungan. Nah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Tajuk Cinta. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih buat kalian semua dan bye-bye, terima kasih.